pekerjaan mantan Menteri Pertanian, jabatan sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. Betul, Yang Mulia. Nah, pendidikan strata 3, Saudara ya. Doktor strata 3. Saudara kenal dengan terdakwa Kasdi Subagiono? Sangat kenal, Pak. Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak, kan. Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Siapa, Yang Mulia? Hubungan pekerjaan sama-sama di Kementerian Pertanian, Saudara sebagai Menteri Pertanian dan Saudara Kasdi Subagiono sebagai awalnya sebagai dirjen dan kemudian jadi sekjen gitu ya. Betul, Yang Mulia. Baik. Kemudian dengan Saudara Muhammad Hatta, Saudara kenal? Kenal, Yang Mulia. Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak, Yang Mulia. Hubungan pekerjaan? Siap. Ya, sama-sama di Kementerian Pertanian. Pernah juga bersama-sama di Provinsi Sulawesi Selatan. Betul, Yang Mulia. Pada saat Saudara menjabat sebagai gubernur dan di Kementerian Pertanian pada saat Saudara menjabat sebagai Menteri Pertanian. Benar ya? Betul, Yang Mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, Saudara disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang Saudara anut, yaitu agama Islam. Tolong Saudara sumpah. Baik, berdiri, maju dua langkah ya. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan ya, sedangkan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk. Baik ya, saya ingatkan lagi bahwa Saudara menjadi saksi untuk saksi mahkota ya, untuk para terdakwa ini. Saudara sebelumnya sudah pernah diperiksa ya di BAP sebagai saksi, benar ya? Benar ya. Oleh ini tertulis ini untuk tersangka Muhammad Hatta dan tersangka Kasdi Subagiono. Benar? Benar. Ya. Baik. Saudara diperiksa sebagai saksi ya. Pada saat pemeriksaan Saudara sebagai saksi dan di BAP oleh penyidik KPK waktu itu, apakah Saudara dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas? Siap, Yang Mulia. Dalam keadaan bebas. Ada tekanan? Tidak ada. Tidak ada. Intimidasi? Tidak ada. Tidak ada. Arahan? Saudara harus menjawab seperti ini? Tidak. Tidak ada. Jadi memang ini adalah dalam BAP yang Saudara buat yang... Ini saya lihat ada beberapa kali yang sebagai saksi dan sebagai tersangka. Saudara benar-benar muri keterangan Saudara ini ya. Insya Allah. Ini Saudara paraf dan tanda tangan. Baik. Pada saat selesai di Saudara diperiksa sebagai saksi ya, apakah Saudara diberi kesempatan oleh penyidik untuk membacakan BAP Saudara? Saya baca. Dibaca ya. Dan sebagaimana yang tertuang dalam BAP ini. Siap, ya. Benar ya? Baik. Karena Saudara saksi mahkota, saksi mahkota itu gimana? Bahwa Saudara juga sebagai terdakwa ya di dalam perkara spilitan ini. Sehingga itu, ini ada dua pemeriksaan. Jadi Saudara sebagai saksi dan Saudara juga diperiksa pada saat penyidikan sebagai tersangka. Benar ya? Betul, Yang Mulia. Sama juga pemeriksaan Saudara waktu itu? Iya, Yang Mulia. Sama ya, diperiksa dalam keadaan bebas, tidak ada tekanan, tidak ada arahan atau intimidasi oleh penyidik KPK pada saat itu. Baik, kita mulai pada pertanyaan ya. Tadi Saudara sudah menjelaskan di awal persidangan bahwa Saudara mengenal Saudara terdakwa Muhammad Hatta. Benar ya? Baik, Saudara kenal dengan terdakwa Muhammad Hatta itu sejak kapan? Sejak saya jadi gubernur. Sejak Sulawesi Selatan. Saudara menjadi gubernur di Sulawesi Selatan, itu saksi sudah mengenal terdakwa Muhammad Hatta, ya. Saudara mengenal terdakwa Muhammad Hatta ini apakah pada saat dia menjadi kepala bagian rumah tangga di rumah jabatan gubernur atau sebelumnya?
sejak menjabat sebagai ya sudah kenal ya. Namun lebih dekat setelah dia menjadi kepala, pernah menjabat kepala rumah tangga, apa istilahnya atau jabatan kepala apa? Kepala Biro Umum. Oh, Kepala Biro Umum ya. Siap. Kepala Biro Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Itu berarti dia juga apakah merangkap juga sebagai kepala bagian rumah tangga atau sudah masuk? Mengurusi bagian, okay. Salah satu urusannya. Salah satu ya, rumah tangga. Mengurusi rumah tangga gubernur, baik. Berarti saudara Muhammad Hatta ini sering ya di rumah dinas gubernur. Sering yang mulia. Iya, karena itu salah satu tugasnya ya. Disitulah saudara mengenal dia. Baik. Saudara mengenal dan berkomunikasi dengan saudara Muhammad Hatta ini yang ada kaitannya dengan pekerjaan aja, profesional. Seperti itu yang mulia. Oke, profesional saudara mengenal. Kemudian setelah saudara berakhir masa jabatan saudara sebagai gubernur ya Sulawesi Selatan selama 2 periode kan, baik, berakhir sebagai gubernur, saudara Muhammad Hatta ini ya, seingat saudara itu apakah masih menjabat sebagai kepala biro umum atau sudah ada jabatan yang lain? Seingat saya masih tetap jadi kepala biro umum. Kepala biro umum waktu saudara selesai menjabat sebagai gubernur 2 periode ya, ya. Baik. Singkat cerita, kemudian saudara terpilih ya oleh Presiden pada saat itu, Presiden Joko Widodo pada periode kedua, saudara diangkat sebagai Menteri Pertanian. Benar? Betul, Yang Mulia. Itu saudara diangkat sebagai Menteri Pertanian pada saat itu melalui jalur partai politik ya? Atau karena apa namanya, dari parpol atau dari mana saudara waktu itu diangkat? Usulan. Secara profesional, saya birokrat, ya. Saya ketua asosiasi gubernur se-Indonesia, ya. dua periode, ya. Dan Pak Jokowi sebelum jadi presiden adalah gubernur DKI di bawah saya. Baik. Dan secara profesional saya kira itu menjadi bagian-bagian dari referensi saya. Yang kedua adalah tentu dari partai. Baik ya, jadi selain saudara sebagai profesional, saudara pada saat itu juga sudah menjadi anggota partai ya, anggota partai Nasdem. Partai Nasdem ya. Benar ya. Siap. Apakah saudara di partai Nasdem ini punya jabatan? Pernah. Enggak, pada saat terakhir, saudara diusul sebagai menteri. Saya salah satu wakil ketua. Salah satu wakil ketua partai Nasdem ya. Ya. Baik. Jadi saudara partai Nasdem itu benar-benar apa merekomendasikan saudara sebagai salah satu menteri yang diusulkan kepada presiden waktu itu ya. Salah satu. Salah satu. Oke, salah satu. Itu. Kemudian terpilih. Kan kita waktu itu live semuanya tahu. Ya, baik, saudara kemudian diangkat, dipilih dan dilantik sebagai menteri periode tahun 2019 ya. 2019. Oktober ya. Siap. Oktober 2019. Masa bakti sampai 2024. Baik, saudara sudah dilantik.